Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Amani Balkis binti Arman. Ana dari kelas 3 Intisar dan dari batch Ikhra 15. InsyaAllah, ana akan bentangkan mutu hidup dan wawasan ana sebagai calon MPP sesi 21-22. Mutu ana diambil dari surah Az-Zalzalah ayat yang ketujuh. Terjemahannya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah sekalipun, nescaya akan dilihat dalam suratan amalnya. Ana pilih ayat ni sebab ana nak letakkan mindset dalam diri ana dan sesiapa yang mendengar bahawa kalau kita lakukan sekecil-kecil kebaikan sekalipun, insya-Allah satu hari nanti kebaikan kita tu akan terbalaskan. Dan kalau manfaat dia kita tak dapat, tapi insya-Allah orang lain akan terkesan dengan kebaikan kita. Seterusnya, ana akan kongsikan dua wawasan ana. Wawasan ana yang pertama ialah memantapkan sistem kepimpinan MT Badge. Jadi macam yang kita tahu, MT Badge ni adalah wakil ahli badge yang memimpin dan memantau batch mereka dari banyak aspek. Contohnya dari segi akademik, tarbiyah, kebajikan dan disiplin. Jadi daripada situ, kita nampak yang MT batch ni memainkan peranan yang besar dalam membangunkan bi'ah salihah dalam antara batch mereka dan menunjukkan keduah yang baik serta memimpin batch mereka secara produktif dan efektif. Inisiatif ANA untuk capai wawasan ANA adalah dengan menyelaraskan setiap unit dalam organisasi MT batch di bawah sistem sekolah dan unit MPP. Dengan cara ini, insya-Allah unit MPP dan pihak sekolah lebih senang berurusan dengan unit yang terlibat dalam kalangan MT Badge. Selain itu, kalau kita tengok balik, setiap PRS akan ada buku panduan murabi untuk kendalikan MDP. Jadi, ana juga nak wujudkan benda yang sama untuk MT Badge, yang mana kandungannya memperincikan tugas-tugas setiap unit dalam MT Badge. Dengan cara ini, insya-Allah MT Badge terutamanya yang menengah rendah iaitu Form 1 sampai Form 3 akan lebih faham tugas mereka dan akhirnya dapat memimpin badge dengan lebih baik. Wawasan ana yang kedua ialah menambah baik media sosial sekolah. In term of online, medium komunikasi dan penyampaian maklumat untuk pelajar sekolah menengah Islam Melayu adalah melalui media sosial kan. Jadi, ana akan memastikan maklumat-maklumat ataupun apa-apa pengumuman yang diadakan sampai kepada pelajar hidayah. Contoh penambahbaikan yang lain yang akan diusahakan ialah mengaktifkan akaun Twitter sekolah dan memanfaatkan MT Badge dengan sebaiknya supaya semua update ataupun pengumuman dapat disebarkan dengan luas. Jadi, kenapa kita kena guna banyak medium kan? Sedangkan boleh je kita terhadkan pengumuman dekat satu medium iaitu Telegram sahaja. Salah satu sebabnya, bila kita tengok balik, bila kita ada banyak social media dan kita akan jumpa poster yang sama setiap hari walaupun kita tak baca, tapi lama-lama kita akan tertanya-tanya kenapa poster ni famous sangat kan? So daripada situ, kita akan jadi lebih peka, take note dan takkan terlepas terhadap program ataupun pengumuman yang disampaikan. InsyaAllah itu sahaja daripada ana. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.